Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari domiliter.com, kini ada kabar terbaru, yaitu dugaan balon mata-mata milik Cina telah melintasi wilayah teritorial Amerika Serikat. Yang dimaksud tentu bukan sembarang balon, melainkan high altitude balon yang berada di ketinggian stratosfer, yakni ada di rentang 15.000 hingga 40.000 meter di atas permukaan bumi. Disebutkan otoritas pertahanan Amerika Serikat sedang melacak balon pengintai di ketinggian yang dicurigai milik Cina di atas daratan Amerika Serikat. Sementara jalur penerbangan balon Cina saat ini membawanya ke sejumlah situs sensitif. Pejabat mengatakan tidak menimbulkan risiko pengumpulan intelijen yang signifikan. Balon itu dinilai memiliki nilai aditif terbatas dari perspektif pengumpulan intelijen. Amerika sejauh ini tetap mengambil langkah-langkah untuk memantau kegiatan intelijen asing dari pengumpulan informasi sensitif.